Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Java Flower. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview beberapa jenis Diffen yang sedang booming pada saat-saat ini. Yang pertama ini adalah tisu golden, atau orang sering bilang tisu harmoni. Nah, dari karakter daunnya yang cukup cantik menurut saya, tanaman yang sangat murah namun mempunyai tampilan yang tidak kalah dengan tanaman-tanaman jenis lain. Seperti ini dengan karakter daun yang membulat. Ini ukuran masih kecil ya, belum remaja, sudah lebarnya satu telapak tangan orang dewasa ya teman-teman. Nah, untuk kisaran harga sekitar 20.000 ya. Nah, yang berikutnya di sini ada Diffen Silver. Ini juga Diffen yang sedang diburu para penghobi tanaman hias karena populasinya sendiri sekarang sudah mulai punah. Aglonema lawas jadul atau Diffen lah ya, ini silver ya, orang bilang nggak tahu, kalau ada nama lain silahkan bantu cari di kolom komentar nanti ya, masukan-masukannya. Sangat indah dan sangat mudah perawatannya ya teman-teman. Nah, nanti saya akan memberikan cara pemupukan dan penyiramannya seperti apa. Nah, seperti inilah karakter dari Diffen Silver. Nah, ini yang indukannya ya teman-teman ya. Ini indukan dari Diffen batang putih ya, atau silver batang putih, atau ada yang bilang juga green ball ya. Seperti ini karakter daunnya. Kenapa disebut green ball? Karena mangkok ya, daunnya membulat oval ya, apa namanya, cekung ya, kayak mangkok. Batang putih karena tangkai-tangkainya putih ya. Nah, silver karena di daunnya sendiri ada silvernya ya, ada silver hijau. Jika teman-teman tahu nama tepatnya, silahkan di kolom komentar nanti ya untuk nama-namanya. Nah, inilah dari karakternya yang mangkok ya, cekung, makanya ada yang bilang green ball. Ya, seperti ini teman-teman. Ini indukannya, Diffen batang putih silver atau green ball. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini indukannya seperti ini. Yang seperti ini juga kami menjualnya juga ya teman-teman. Ada juga yang engkelannya ya, yang engkelannya seperti ini. Ini sangat cantik sekali ya teman-teman, dikombinasikan dengan pot yang sesuai, pot tinggi karena batangnya juga tinggi. Seperti ini teman-teman, bisa sekali untuk cocok di sudut-sudut ruangan kita ya. Nah, seperti ini. Saya suka sekali dengan Diffen karena tidak membosankan. Selain murah, warnanya juga enak untuk dipandangnya ya teman-teman ya. Mempunyai daun yang sangat unik seperti ini. Dan pokoknya sejuk ya, tidak membosankan dipandang mata karena memang warnanya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Dan yang paling penting lagi adalah tumbuh rimbunya sangat gampang dan mudah sekali perawatannya. Nanti di akhir video saya akan memberikan bagaimana cara penyiraman, pemupukan dan perawatannya ya teman-teman. Nah, disimak terus, sebelumnya di subscribe dulu videonya ya, di subscribe, like, comment and share ya teman-teman ya. Nah, nanti saya akan mereview jenis tanaman Diffen Army. Ya, mungkin ini saja dulu ya teman-teman. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menonton video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.